hipertension, pneumothorax, dan perdarahan abdomen. Apa yang kita kerjakan dalam kurun setengah jam? Saya sebagai tim leader, saya memeriksa alat-alat yang bakal saya pakai. Tim leader itu tugasnya atur RW dan breathing. Nanti di sini ada dokter dua, Dr. Yohanes ya. Tugasnya nanti meriksa RCP dan defibrilasi. Dokter Rahma, nanti di sini yang ngatur cairan dan obat. Terus ada sebetulnya dokter 1, dokter 2, perawat 1, dan perawat 2. Anggap saja dokter Rahma ini perawat 2 ya. Ini perawat 1, asisten saya, asisten dokter 2. Tapi ya, oke. Saya ngecek alat-alat mainan saya. Wah, bisa dipakai enggak ini? Bisa. Loh, kamu rupi sama. Tidak ada tuh, berarti saya kurang sigap. Apakah breaknya atau memang training? Loh, tapi kamu rupi. Katakan. Kemudian saya cek ITT. Saya kembangkan balonnya, bocor apa? Enggak. Terus kemudian mainan saya berikutnya adalah? Tambu bel. Bisa nggak ngembang sempurna recoilnya? Oke, aman. Pumpnya juga beres. Kemudian saya cek lagi. Nah, itu belum dikembangkan. Jadi setiap alat yang esensial dipakai, kita periksa. Sehingga kalau butuh, tidak. Tutup. Ya. Siap ready. Tugas dokter Rahma, periksa obat obatan. Ngoplos obat, obat adrenalin, obat-obat yang sering digunakan. Oke. Okay. Tugas dokter Jo, periksa bibirnya bisa dipakai enggak? Yakinkan bibir ini bisa dipakai. Terus kemudian termasuk nanti cairannya dokter Rahma, gunting, pasang kateter, alat-alat lab, bahkan bila perlu EKG. Itu persiapannya. Paham ya? Kita mulai sekarang. Di sini ada catatannya, kita pernah rugi sampai 28 juta karena tidak tercatat dengan bagus. Di dalam satu kasus. Ya, kalau 2-3 kasus ya, mari kita kumpul rumah lagi. Oke. Okay. Termasuk alat-alat RW yang sulit. Wah, ini saya pakai Rema. Kalau nggak bisa intubasi, pergunakan alat ini. Terus kita ngomong yang dia aja. Saya nggak ngomong intubasi, saya ngomong alat ini aja. Kemarin kan sudah belajar. Belajar. Sudah. Seksi ya. Iya. Sinyalnya harus? Terang. Dulu di sini dok, ternyata banyak. Batok. Obstruksi. Mas ini setu selamat. Oke, paham ya? Dan betul, pasien segera datang di ruang resusitasi. Tadi sudah dikerjakan, pasang infus, toh? Sudah dipasang si collar, sudah ditusuk tulang dadanya. Datang di tempat resusitasi, saya respon. Pak, Pak, lah kok gak enek? Saya cubit, lah gak enek. Oke, pasang monitor. Untuk oral RW, pasang monitor, monitor terpasang. Wah, apa yang namanya ini? PT. RCP. Siapa PT? Ah,
Penalti siap. Masuk satu ampul SCP lagi. Berapa lama SCP-nya? 2 menit. Adrenalin masuk ya. Masuk. Tolong dijaga. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Siapkan ITT. Oke, okay. Kita enggak ngomong ITT ya. Saksi ini dia.2 menit. Oke. Okay. Siap ya? Woi, malas tadi. Fibrilasi. Siapkan lagi, Bi. Ini. Oke. Ini siap. Oke, siap. Enggak apa-apa. Clear, everybody clear. Clear. Amin. Apa yang saya kerjakan batin, alhamdulillah balik pisan ya, artinya teraba. Oke, saya butuh EKG 12 lit, saya butuh jarak segi. Keluarganya ini celun. Sing sabar, Mbak Fit. Nangis toh, Mbak Fit. Nangis toh, huyu tadi. Sakaliter, ambil darah, saya butuh kardiak enzim. Kemudian problem utamanya di pasien ini bisa ditebak karena masalah cairan. Pasien muda jadi VT, ingatlah gak cukup cairannya. Tapi tetap kita periksa EKG 12 lit, kardiak enzim. Dan jangan lupa woro-woro ke keluarganya, Bu. Nah, yang woro-woro ya, itulah supaya tidak ada miskomunikasi. Perawat senior, saya minta ke perawatan selanjutnya level tinggi di ICU maupun di CPC. Ya, dan biasanya post cardiac arrest kita perlakukan dengan hipotermi. Bila perlu dilumpuhkan. Connect dengan ventilator selama 24 jam pertama. Bu, mungkin keluarganya harus dirawat di ICU, Bu.
yang sementara ini insya Allah sudah balik, dan nanti butuh pemeriksaan lebih lanjut tentang abdomennya yang nyeri tajam, dan mungkin saja berlanjut dengan masalah pembedahan. Sudah siap, Bu? Siap. BPJS, Pak Dokter. BPJS. Beres, Bu. Selesai kelas ya, Bu. Era sekarang Ibu jangan khawatir lagi tentang biaya. Yang penting setuju. Ya, saya jaga KDM. Problem di finance. Mereka rata-rata maksa pulang karena tidak ada duit. Dan itu seperti tempele di muka saya. Oh, sudah 70 tahun merdeka kok urusannya masih duit. Dan ketika sampai di DPR yang disalah-salah ini rumah sakit. Sakit. Hati-hati dalam mulut kita. Ya. Jadi semua dari kesehatan berlaku, bertindaklah yang betul-betul low profile. Ya, demikian Bapak Ibu, sudah jelas? Ya. Tadi sudah dipasang infus, enak. Kalau belum dipasang infus, Bi. Ketika saya begini tadi, Pak, gak respon. Saya cubit gak respon, wes gak iso. Menjaga RW, bengok aku. Infus monitor. Raba nadi monitor belum anu toh? RCP. Jadi durung-murup aku ngerti masalahnya dia henti jantung. Terus ketika monitornya memberitahu, walah tiba EBT. Langsung siapkan DPV. Tanpa menunggu 5 siklus langsung di paham? Nah, ketika gak balik-balik, saya insersi definitif RW. Tujuannya apa? Penyampaian oksigen jauh lebih baik. Terus kemudian saya bermain drug CPR shock. Paham? Ya. Sudah paham, mari kita coba. Ya, sudah paham, mari kita bermain-main dengan masalah ini. Oh iya, untuk mempertahankan supaya tidak balik, biasanya saya kerjakan dengan amiodaron 1 mg per menit. Tadi saya hanya bermain dengan adrenalin. Kalau ada kemampuan di luar itu boleh. Amiodaron ya, 300 mg untuk IP. Ada yang mau komentar? Dan ini yang diajarkan di ICLS. Untuk ya, silakan.